kasihan nih ayam kampusnya yang jelek-jelekin kampung kita. Ya usir, usir aja, ya usir. Lo gak usah ikut campur urusan gue. Jangan kayak si Fatimah, manfaatin bokap gue biar dibiayain kuliah. Tuh kan, apa gue bilang? Fatimah itu mukanya aja sok polos, tapi hatinya busuk. Mulai hari ini, kamu akan diberhentikan dari kampusnya. Alias, drop out. Bu, ibu gak kecewa kan, Bu? Enggak, ibu gak kecewa. Enggak apa-apa. Kampus ini tidak bisa mentolerin siapapun mahasiswa atau mahasiswinya berprofesi sebagai ayam-ayaman atau PBB-an. Keesokan harinya, si buaya dan si keong bertemu di lapangan. Pertandingan itu disaksikan oleh seluruh hewan yang ada di hutan. Kemudian, si buaya mencuri start. Tapi si keong hanya tersenyum damai dan dia klep, tiba-tiba dia masuk ke dalam. Langsung dia jadi pemenangnya. Lagi dong, Kak. Ah, lagi-lagi. Makan dulu, Gi. Nih, Kak Fatima bawa makanan nih. Nih. Nih, satu-satu. Nih. Jangan rebutan. Sial. Kenapa sih dia selalu aja gak mau kalah dari gue? Sekarang malah ngerebut hati anak-anak dari gue. Sekarang sebelum kita makan, kita berdoa ya sama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ayo adik-adik dimakan. Ini makanan enak banget, bergizi, sehat lagi. Harus banyak makan supaya gemuk, jangan kayak Kak Fatimah kurus. Kak, kok hari ini kakak nggak kuliah sih? Kakak bolos ya? Aduh adek-adek, bukannya Kak Fatimah males kuliah. Tapi di kampus tuh ada dosen yang naksir Kak Fatimah. Bukan cuma satu, tapi lima. Jangan suka bolos, Kak. Sayang tahu bayarnya mahal-mahal. Pak Herman. Halo, assalamualaikum Pak. Gimana kuliah kamu Fatimah? Lancar kan? Baik Pak, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Sehat kan? Alhamdulillah, Om sekarang jauh lebih baik kok. Oh ya Pak, ntar siang saya sama ibu saya mau jenguk Bapak ya. Oh boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Ya, Om tunggu ya. Ya makasih. Herman tahu kagak ya kalau gua kagak kuliah? Heh, bangun lo. Ayo. Halo bangun. Lo pura-pura. Heh, bangun lo. Lo ngapain ini kemplong? Asli gua enggak tahu apa-apa. Mau kondangan apa mau besuk orang sih, Bu? Emangnya kenapa sih? Lebay ya? Kagak, Bu. Tenang, ibu cantik banget. Cantiknya full. Bisa aja kamu. Gak apa-apalah, ibu sekali-sekali dandan. Biar kelihatan seger gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, Ayu ditemuin pingsan di toilet kampus. Hah? Ayu pingsan? Iya. Bu, besok aja ya, Bu. Yaudah deh. Ayo, Fat. Hati-hati. Assalamualaikum, Bu. Pamit dulu.
gue. Kalau misalkan sampai dia mati itu masalah besar buat lo, Mel. Mulu pusing nih gue. Ya bagus dong. Kalau dia mati tandanya udah gak ada parasit lagi di hidup gue, ya kan? Aduh, jadi gue yang deg-degan nih, Mel. Gimana dong? Panik. Gue juga ikut deg-degan nih. Panik ekstra. Ekstra panik. Wah, waktu ya. Bikin gue drop makan tau gak? Gak pengen makan gue. Sepertinya kepala Ayu terbentur dengan benda keras, Pak, sehingga dia pingsan. Siapa yang berani melakukan kekerasan di lingkungan kampus ini? Siapa, Dok? Saya juga tidak tahu, Pak. Tadi rekan-rekannya yang membawa Ayu ke sini, Pak. Yo, Ayu! Dokter, kondisi Ayu gimana, Dok? Sabar ya, kami sedang menolongnya. Fatimah, kenapa kamu di sini? Maaf, Pak Tarjo. Saya mengajak Fatimah ke sini. Karena Fatima ini adalah sahabatnya Ayu. Jadi dia patut tahu untuk keadaannya Ayu sekarang, Pak. Yu, bangun Yu. Lu kenapa sih, Yu? Kasih tau gue, siapa yang nyelakain lu? Sabar, kamu sedang berada di klinik kampus. Sebaiknya kamu banyak beristirahat ya. Iya, yuk. Mendingan lo istirahat dulu, yuk. Lo kan belum pulih, yuk. Diam. Lo tak usah sama peduli. Yuk, yuk. Ayo. Mana tas si Princess? Biar dibenyek-benyek, wah, ayo. Di mana tuh? Princess gadungan teh mana? Yuk, yuk. Mendingan lo istirahat dulu, yuk. Fatimah, ih, naon sih mana teh? Yuk, tunggu yuk. Lo kan masih pusing, yuk. Lepasin! Linda, silakan diminum. Iya, iya. Mer. Lo gak apa-apa? Keenakan lo megang-megang gue. Fat, sorry. Hati-hati bro, sakit nih bro. Iya sorry, lagian lo ngagetin gue. Berani sumpah, saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Ya. Saya juga nggak tahu, Mer. Kan bukan saya yang bicara, tapi Pak Herman sendiri yang berbicara. Soalnya waktu kejadian itu kan ada Pak Herman, istrinya, dan kamu.
Tapi ya udah Mbak, gimana kalau kalau saya harus ngejelasin sama Pak Herman sendiri supaya Pak Herman itu jangan. Kalau bisa kamu enggak usah ketemu sama Pak Herman dulu. Dia itu lagi marah sama kamu. Marah sekali. Makanya dia pura-pura enggak kenal kan sama kamu. Saya tuh kasihan sama kamu, Mer. Kasihan sekali. Makanya aku kasih tahu ini semua ke kamu. Iya, Mbak. Makasih. Waduh. Bagus amat tuh mobil. Kinclong bener. Kayak mukanya Inyong. Mat! Tomat! Yeah. Makanya deh, Mat! Oh. Ada apa sih? Lo deh, Mat. Oh, lo mau itu? Gampang. Lo mau minta berapa? 2, 3, 4, 5? Terserah lo. Tinggal lo pilih. Mau isi kacang merah, kacang hijau, daging ayam, daging sapi. Terserah. Tapi ingat, makannya anget-anget biar enak. Dasar laki-laki PA. Lo pikir bapak apa? Ya abis. Lo mintanya aneh-aneh aja. Ntar sekalian, gue beliin pesawat tempur. Ntar gue kasih bomnya, gue kasih rudali biar meledak. Rasa lo. Kalian lo di dalamnya, Mat. Biar meledak juga. Tuh. Mat, cekelin dulu, Mat. Ini jadi penasaran banget nih, Mat. Nih mesti jangan-jangan nih adalah bapak-bapak kayak yang bayarin sekolahnya Fatima nih. Ini mau ngeliat dulu. Mat, lo buang sampah, Mat. Waduh. Ini siapa banget laki gue. Oke, saatnya kabur. Jadi gimana, Mer? Apakah Fatima udah tahu kalau Pak Herman itu ayahnya? Reina. Kepanjangannya Mona Lisa. Cakep banget ya, 11-11 sama Inyong. Oh ya Mer, saya buru-buru ya. Saya permisi pulang dulu. Ya. Iya Mbak. Mer, saya permisi pulang dulu ya. Iya Mbak, hati-hati Mbak. Si Boke, buru-buru banget. Tunggu dulu. Bokeh gak mau mampir dulu ke warungnya Inyong. Gini deh, Inyong kasih makan soto gratis. Lain kali aja Bu ya. Saya banyak urusan. Jangan panggil Ibu, gak kerap banget kayaknya. Panggil Inyong, Mona. Ya udah, Nyong. Mona, lain kali ya. Ya, Mona, gini nih. Kalau punya istri brewek, mau tahu aja urusan orang. Mengkona, Mengkona, cepet sini, ini ada yang beli soto. Sebentar ya, biasa lakinya bawel. Bikin malu gua aja lu depan orang begitu, manggil lu Mengkona. Mona! Mer. Ya Mbak. Mer, saya bukannya mau nakut-nakutin kamu atau apa, enggak sama sekali. Tapi Pak Herman pernah bilang ke saya kalau dia akan laporin kamu di polisi dan kamu akan diperiksa sama polisi. Tapi Mbak, tapi saya nggak ngelakuin apa-apa. Ya saran saya, Mer, sebaiknya kamu pergi aja dari tempat tinggal ini. Kamu pindah dari sini. Kamu ajak Fatima bawa kemana? Jangan di sini. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu, Mer. Ya Mbak. Maju satu langkah lagi, kita teh musuhan tujuh turunan. Astagfirullahaladzim, you, istighfar. Ah, gue tuh udah bilang sama lo, kita teh bukan sahabat lagi, Fatima. Ayo! Ayo, awas! Fatima! Udah gue bilang sama lo, kita tuh bukan sahabat lagi, Fatima. Kenapa sih lo tuh ngikutin gue terus?
Ayo! Lu gak apa-apa? Kaki gue sakit, Vin. Kaki lu berdarah, Pat. Ayo kita obatin, Pat. Ayo gue bantu. Aduh, duduk, Vin. Sakit, Vin. Iya. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan, Vin. Dikit lagi. Aduh, perih. Bentar, Pat. Tahan. Aduh, pelan-pelan. Nah. Aduh. Dah. Beres. Thank you ya, Vin. Lo baik banget. Punya misi apa lagi sih lo? Lo mah jadi orang curigaan banget, Fat. Gue nih tulus baiknya. Emang harus selalu ada udang di balik bakwan ya? Serius gue. Iya, gue serius, Fat. Ya kan yang udah-udah, cowok kalau baik sama cewek kan modus, Vin. Wah, gue mah gak kayak gitu, Fat. Tenang aja. Tapi dengan kejadian kayak gini, gue jadi tahu sifatnya Ayu. Soalnya gue juga pernah ditipu sama dia, Fat. Hah? Serius lo? Iya. Jadi gue pernah ngasih mawar ke rumah lo. Jadi yang naruh mawar di depan rumah gue itu lo? Iya. Sorry ya, Fat. Gue juga pernah bayar Ayu buat ngasih info tentang lo. Ya Allah. Jadi selama ini bukan si Farel? Fat. Lo marah ya sama gue? Kagak marah. Pulang yuk. Lo gak jadi makan? Kagak, udah kenyang gue. Sekali dalam hidup gue, gue pengen banget ada cowok yang ngasih satu tangkai dengan tiga mawar. Dan orang itu Kevin, bukan Farel. Ayo pulang. Iya. Hati-hati. Boleh deh. Oh my God. Ternyata dia anaknya Herman. Emang lo nyobain apaan? Pokoknya apa aja yang ada di rumah aku suguin buat Farel seorang. Yaudah. Namanya Farel. Oh, jadi ternyata ini Farel yang setiap hari diceritain sama Clara. Ih, Mami. Farel, ini Mami aku. Iya, kenalin. Maminya Clara. Farel. Ayo silakan duduk. Ayo Farel duduk. Ayo duduk. Ya. Duduk sini. Untung dia enggak kenalin gua. Kalau sampai dia ingat gua pernah nabrak dia, bisa berantakan rencana gua. Gimana kabar papa kamu? Baik, Tante. Jawaban yang sangat singkat. Artinya jelas. Dia benci sama papanya. Ini bisa aku manfaatkan. Aduh, setiap hari Clara itu selalu ceritain kamu. Farel inilah, Farel itulah. Sampai kuping Tante lama-lama bosen dengernya. Masa sih, Tante? Bener, Farel. Tante gak bercanda. Ini motor ngapain di sini? Wah, gue tahu. Pasti si Clara yang ngajak Farel ke rumah. Ngapain lo ada di sini? Hah, Kevin! Apaan sih, Kevin? Keluar dari rumah gue! Kevin, stop! Apaan sih, kamu? Santai dong, bro. Gue di sini kan tamu. Kevin, apaan sih lo? Malu-maluin lo gak? Ah, bodo amat! Lo pergi! Pergi dari rumah! Oke! Udah! Gue cabut. Clara, kita ngomong di luar aja. Kevin! Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu gak kasihin apa sama Clara? Gara-gara lo, Farel
sama dia, terserah. Tapi jangan sekali-sekali lu bawa ke rumah ini. Ini rumah gua. Tunggu. Ini memang rumah kamu. Ini memang rumah mama kamu. Mama kamu sama tante ini bersaudara. Jadi tante ada hak untuk tinggal di rumah sini. Dan satu lagi, Kevin. Satu lagi yang harus kamu ingat. Semenjak mami kamu meninggal, tante yang akan jadi wali kamu. Terserah. Mami. Mami. Gak apa-apa, darling. Lain kali kita undang Farel ke sini lagi, ya? Gak apa-apa. Ini rumah kita juga kok. Kenapa sih Clara harus suka sama cowok itu? Gue tuh gak ngerti sama cowok itu. Kemarin Fatima dia deketin. Sekarang Clara, sepupu gue sendiri. Kenapa gue sama sekali kagak mikir ya? Kalau yang ngasih mawar itu si Kevin. Pikiran gue si Farel terus. Ya, dia ngelamun. Udahlah, ayo mah gak usah dipikirin. Dia itu udah milih jalan hidupnya sendiri. Jadi kamu ikhlasin aja udah. Gak usah dipikirin. Iya, Bu. Fatima juga kagak mau mikirin lagi, Bu. Rugi. Dianya juga kagak mikirin Fatima, Bu. Nah, itu tahu. Tapi malah dilamunin aja sih. Ya, Fatima sih sebenarnya kagak apa-apa, Bu, kalau si Ayu kagak nganggep Fatima teman lagi. Tapi Fatima cuma takut, Bu. Kalau si Melisa tuh ngapa-ngapain si Ayu. Fatima, Ibu kasih tahu kamu ya. Hidup itu pilihan. Ya, kalau seandainya Ayu milih jalan hidupnya seperti itu, ya itu urusan dia. Nah, sementara kamu milih jadi tukang buah. Ya, itu nasib kamu juga, iya kan? Iya, Bu. Benar, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih? Malam-malam. Simbok meriam. Inyong turut belasungkawa ya. Hah? Maaf, Bu Mona. Emangnya siapa yang meninggal? Bukan siapa yang meninggal, Boke. Tapi inyong turut belasungkawa kalau Fatima itu dikeluarin dari kampusnya. Heh, Bu. Fatima aja biasa aja, Bu. Masa Ibu ikut-ikutan nangis sih, Bu? Udah lah, Fat. Inyong tahu. Sampean mesti sedih banget karena dikeluarin. Soalnya kan sampean udah berkaya banget, pengen banget jadi mahasiswa. Cuma berapa hari dikeluarin. Udah tau Nyong paling wedi banget kalau seandainya gelap begini. Kalau sampai Nyong ketemu sama Tante Kunti, terus ada Obo Ji, laka priwe, motor lah Nyong. Lagi pahit, numpang. Bu, gimana, Bu? Iya, amit-amit. Buka-buka. Ketinggalan. Ini kita mau ke mana? Keren banget, Ben. Kita udah daftar buat ikut festival band itu, Rel. Pasti, men. Nah, tinggal besok kita ketemu Pak Tejo, terus kita minta surat dari kampus. Ah, gua sih ngikut aja, lo atur deh. Ya, bila. Gak ada mati yang beginian nih. Nah, mau kemana? Nyantai dulu lah. Gue capek, men. Balik dulu ya. Yang penting kan hari ini kita happy dong. Yoi, harus happy dong. Kan kita harus menang. Pasti. Yaudah, Ren. Kita balik duluan ya. Yoi, men. Sampai ketemu, men. Udah, ya. Ya, happy lah gue. Karena hari ini gue berhasil menghancurkan Clara dan Kevin. Lihat aja lo, Vin. Lo bakal nyembah-nyembah ke gue dan minta maaf ke gue. Misi! Bentar. Iya, apaan sih? Lo mau bareng gue gak? Gak, gue bisa sendiri. Lo tangan.
Tante! Tante Rena! Tante! Tante Rena! Apa sih Kevin teriak-teriak pagi-pagi? Eh? Tante denger kok! Itu Tante, Clara pergi ke kamu sama Farel. Terus? Loh, kok terus sih Tante? Tante ajarin Clara dong, kalau bergaul tuh yang baik. Dia kan belum tahu siapa sebetulnya si Farel itu, Tante. Tahu kok. Bahkan Tante juga sudah kenal sama Farel. Sama papanya Tante juga udah kenal. Udah deh, kamu gak usah emosi begitu. Nanti kamu tua sebelum umur kamu. Gak usah marah-marah gitu. Pokoknya Tante kasih tahu sama kamu, Farel itu anak yang baik. Dari dia berbicara aja sopan sekali. Terserah, terserah, terserah Tante. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangi rencana saya. Sekalipun kamu, Kevin. Karena cuma satu-satu. Clara mendekati Farel. Itu kunci supaya saya bisa mendekati Herman kembali. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu ibu pengen banget ngucapin terima kasih sama ayahnya Farel. Karena berkat beliau, kamu bisa sekolah. Maksud ibu bisa kuliah. Iya bu, apalagi udah ngerasain ospek bu di sana bu. Iya, nggak apa-apa lah, walaupun cuma sebentar. Yaudah yuk, yuk bu. Ya, alhamdulillah dokter bilang kondisi saya sudah semakin membaik. Syukur deh pak. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam Fatimah, masuk Fatimah. Sini sini. Herman. Ini perempuan kenapa bisa muncul di sini sih? Di saat yang gak tepat sekali. Ibu kenal sama papanya Farel? Oh, ini ibu kamu? Iya, Pak. Ini ibunya Fatima, Pak. Silakan duduk, Bu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ternyata Pak Herman benar-benar gak mengenali saya. Ayo duduk, Bu. Iya. Ya Pak Herman, saya dengar Farel itu anak Ben ya Pak. Saya juga nggak ngerti Bu, anak itu mau jadi apa. Tapi yang penting menurut saya dan buat saya itu adalah kuliahnya dia itu. Dia harus serius. Iya, saya pikir nggak masalah kok Pak. Kan itu hobi. Siapa tahu nanti suatu saat Farel itu jadi band terkenal, ya kan Pak? Kebetulan sekali saya punya label rekaman loh Pak. Oh ya Pak Herman, saya permisi dulu ya Pak ya. Kebetulan urusan di kantor masih banyak. Terima kasih banyak Bu Rena sudah sempat untuk datang ke sini. Cepat sembuh ya Pak Herman ya. Mari. Ibu ke toilet dulu ya. Permisi Pak. Iya Bu, silakan. Fatimah, ibu kamu kenapa? Kok dari tadi diem aja? Kagak tahu Pak. Grogi kali ketemu Bapak. Pak Rena. Ngapain kamu jengukin Pak Herman? Saya nggak tahu Mbak. Tadi saya diajak sama Fatimah untuk jenguk papanya Farel. Dan ternyata papanya Farel itu adalah Pak Herman. Dan saya nggak tahu. Tapi kenapa ya? Kok Pak Herman nggak ngenalin saya ya? Padahal saya udah ketemu dua kali loh Mbak sama Pak Herman. Mungkin Pak Herman marah? Kok marah Mbak? Marah sama siapa? Ya marah sama kamu lah Mer. Mungkin Pak Herman itu curiga kalau selama ini kamu yang mencelakai dia waktu belasan tahun lalu. Mbak, saya gak tahu apa-apa Mbak. Saya gak ngelakuin apa-apa. Kalau begitu, dia ngomong sama Pak Herman. Jangan, gak usah.
kenapa, Mbak? Supaya Pak Herman tahu, bukan saya yang ngelakuin itu, Mbak. Kalau saran saya, Mbak, sebaiknya kamu gak usah ketemu sama Pak Herman. Bisa-bisa nanti dia laporin kamu ke kantor polisi lagi. Saya permisi dulu ya. Duh, Ibu kemana sih? Ke toilet kok lama banget? Cuma urusannya gimana nih? Siapa yang mau ngomong kalau Fatima udah berhenti kuliah? Ah, ya gimana sih? Semoga itu cuma dugaan Mbak Rena aja. Bukan Pak Herman benar-benar curiga. Berani sumpah, saya nggak tahu soal kecelakaan itu. Malah saya dituduh biang keladinya. Ya Allah. Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Mau nyari ibu saya. Kayaknya dia nyasar deh, Pak. Kagak nemu di kamar lagi. Kamu bisa aja, Fatimah. Ya udah, saya lagi cari ibu kamu. Permisi, Pak. Ya. Yah, Ibu. Dari toilet kok lama amat sih, Bu? Ya, Ibu tiba-tiba sakit perut. Kenapa ya? Saya kok ngerasa lebih dekat sama Fatimah dibandingin sama Farel. Padahal dia bukan siapa-siapa saya. Hah? Ibu sakit perut? Ya udah kita cek sekarang aja, Ibu, mumpung lagi di rumah sakit. Yuk. Enggak. Sekarang udah enakan kok. Kan Ibu udah dari toilet. Kamu udah ngomong belum sama Pak Herman? Nah, justru itu, Bu, belum. Kan rencananya Ibu yang mau ngomong. Ya udah, makanya sekarang kita kesana aja, Ibu. Baik lagi. Sebentar. Kalau menurut Ibu, kamu aja deh yang ngomong ya. Takutnya Pak Herman kecewa. Agak mungkin lah, Bu. Masa Pak Herman kecewa? Udah deh, kamu aja yang ngomong sama Pak Herman ya. Takutnya kalau Ibu yang ngomong sama dia, ntar dibilangin Ibu lagi yang ngompor-ngomporin kamu supaya nggak mau kuliah, ya kan? Enggak, Bu. Pak Herman tuh nggak kayak gitu, Bu, orangnya. Udah deh, kamu aja yang ngomong ya. Kamu bilangin sama Pak Herman salam dari Ibu. Terus bilangin juga kalau Ibu tuh sakit perut. Gak bisa gitu dong, Bu. Masa alasannya sakit perut, malu-maluin, Bu. Mendingan ntar Fatimah bilangnya, Ibu habis shopping aja ya. Kamu tuh ada-ada aja. Shopping, emang Ibu punya duit apa? Yaudah sana masuk ya, cepetan bilang sama dia. Yaudah, Fatimah bilang dulu ya, Bu. Ya Allah, apa benar Pak Herman menuduh saya pelaku kecelakaan itu? Dan dia mau nangkap saya. Untung Mbak Rena kasih tahu. Clara, lo tau gak? Kalau gue tuh suka banget sama lo. Apapun yang terjadi, pasti bakal gue hadepin. Apalagi si Kevin. Gue bisa ngatasinya. Dan lo akan menangis kemudian. Pare, lo serius? Iya, gue serius. Kamu udah ngomong sama Pak Herman? Ya gitu deh, Bu. Si Pak Herman kecewa. Terus dia bilang apa lagi? Ya dia nangis sih, Bu. Kenapa Fatimah berhenti kuliah? Kamu gak jelasin kalau semua ini tuh biang keladinya si Ayu? Ya enggak lah, Bu. Masa Fatimah ceritain? Fatimah kan kagak mau nama si Ayu jelek di mata Pak Herman. Ya udah. Iya. Ibu bangga sama kamu. Kamu tuh anak yang baik. Ya iyalah, Bu. Siapa dulu ibunya? Buah jatuh kan kagak jauh dari pohonnya. Kalau buah jatuh dari gerobak, ya jauh bunga gelinding. Ih, kamu tuh ada-ada aja. Hei, Fatimah. Ini anak dari ketawa-ketawa langsung bengong aja. Mikirin apa sih? Kagak, Bu, kagak mikirin apa-apa. Jalan lagi aja, Bu. Yuk. Rel, lo gak kuliah lagi? Gue kan udah pernah bilang, gak usah dibahas lagi karena gue gak mau kuliah. Iya, maaf. Jangan marah-marah, Clara, lupa. Ya udah kalau gitu, makasih ya udah nganterin sama ditraktirin makan. Informasi sama gua tuh yang benar. Jangan setengah-setengah. Inyong kan bingung yang mana yang benar, yang mana enggak.
27 tambah 3, 30. Ya tunggu sebentar, atau jangan ngitung dulu. Ini teh penting. Fatimah itu nggak sebaik mukanya. Hatinya mah busuk, Teh Mumun. Waduh, itu hati apa buah-buahan pakai busuk? Lu yakin? Iya, Inyo juga mikirnya begitu. Tapi Inyo nggak begitu yakin. Tapi Teh, lu kenapa yuk? Ini ada kabar yang lebih buruk lagi daripada berita Fatimah. Kenapa yuk? Meriam. Bukan. Siapa yuk? Ayu mau pinjam uang, boleh? Bakal apaan yuk? Ini juga semuanya Teh gara-gara si Fatimah. Kenapa? Bilang ke Pak Herman supaya Ayu berhenti kuliahnya. Keterlaluan sungguh. Coba dibayangkan, tiga hari lagi Teh Ayu mau UTS. Gimana? Yang sabar ya Ayu ya, sabar banget. Jadi lu ngomongin soal duit sama gue? Iya. Lu kan tahu gue banyak duit. Kalau gitu bisa kan dipinjemin? Enggak juga yuk. Lu mau sekolah minta sama si bok lu dewe. Minta sama gue enak aja lu. Emangnya nyong mak bapak lu apa minta aja sama lu dewe. Enak aja lu minta. Katanya Teh banyak duit, tapi pelit geningan.